Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang peserta didik baru di SMP Negeri 2 Subang Salawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Dan tak lupa karunia Allah lah kita bisa berkumpul dalam acara MPLS secara online di tanggal 22 Juli hingga 24 Juli 2021 Semoga kalian berada dalam kesehatan, perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Wulan Nuraini SPD. Di sini saya akan menjelaskan materi MPLS tentang wawasan biatan mandala dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Silahkan disimak materinya. Nanti di akhir ada penugasan. Silahkan simak dengan baik dan mohon perhatiannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat karena ibu adalah Wulan Nuraini SPD di sini ibu sebagai pemateri dari wawasan wiyata mandala dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Materi ini ditujukan untuk kegiatan MPLS Uh, di SMPN 2 Subang pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021. Welcome to Spanda. Selamat datang peserta didik baru kelas 7 tahun ajaran 2021 2022 di acara MPLS secara online dengan tema menggali kebaikan dan potensi diri dari rumah secara bertanggung jawab. Baik, kita langsung saja kepada pematerian. Yang pertama yaitu tentang wawasan biata mandala. Pengertian dan makna wawasan biata mandala. Kita uh, lihat dulu pengertian dari wawasan. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap mendalam terhadap sesuatu. Jadi pandangan kita atau apa sih wawasan itu pandangan kita atau sikap kita terhadap sesuatu. Nah, kalau wiata adalah pendidikan dan mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi, makna dari wawasan wiata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Jadi, kita harus pahami bahwa wawasan wiata mandala adalah sikap kita uh, yang uh, harus menghargai, harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah di mana uh, merupakan tempat untuk kita menuntut ilmu. Walaupun sekarang sekolahnya secara daring atau online, tetap kita sekolah memfasilitasi pembelajaran secara online baik melalui WhatsApp group, Google Classroom, Zoom, atau uh, YouTube. Seperti acara MPLS sekarang ya anak-anak. Lalu -anak. uh, Selanjutnya adalah unsur-unsur wiyata -unsur mandala. Unsur yang pertama adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Itu yang harus kalian pahami. Jadi di sekolah itu adalah lingkungan pendidikan. Segala sikap dan tindakan itu harus mencerminkan orang yang berpendidikan. Baik oleh peserta didik, guru, staf tata usaha, dan warga sekolah lainnya. Yang kedua adalah kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Jadi, segala keputusan, segala tindakan yang dilakukan oleh sekolah itu itu berada di bawah wewenang kepala sekolah. Yang ketiga, antar guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. Hubungan yang serasi. Nah makanya kalian tolong uh, untuk orang tuanya yang belum masuk grup orang tua di setiap kelasnya segera ya agar nanti terjalin komunikasi antara wali kelas dan orang tua siswa untuk keberlangsungan pembelajaran kedepannya yang keempat adalah warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan Citra guru bukan hanya Citra guru tapi citra kepala sekolah eh, bahkan peserta didik juga harus kita eh, angkat martabatnya jangan sampai mencoreng nama baik sekolah baik di sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Terlebih saat ini kalian dalam pembelajaran secara online tetap harus menjaga wah oh, kalian itu ter adalah siswa dari SMPN 2 Subang jadi harus dijaga martabatnya. Jangan sampai mencoreng nama baik sekolah. Yang kelima adalah sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Oke selanjutnya. Uh, Sekolah dan fungsinya. Sekolah adalah tempat penyelenggaraan PBM. Apa PBM? Proses belajar mengajar. Ya, yang menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan. Lalu fungsi sekolah adalah tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib Kehidupan yang mengatur hubungan antar guru, pengelola pendidikan, siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Jadi, fungsi sekolah itu adalah untuk uh, menertibkan masyarakat yang ada di dalamnya, baik itu guru. Uh, pengelola pendidikan lainnya, tata usaha, ya dan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang selanjutnya adalah uh, masyarakat belajar. Nah, di dalam sekolah itu harus ada yang namanya masyarakat belajar. Apa sih ciri-ciri sekolah yang mempunyai masyarakat belajar? Yang pertama adalah adanya guru dan siswa, timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Jadi, walaupun nanti kalian proses belajar mengajarnya secara online harus tertib absen tepat waktu mengumpulkan tugas tepat waktu dan jangan sampai hilang di tengah-tengah pembelajaran amati, pahami kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru yang kedua tercapainya masyarakat yang sadar dan mau belajar dan bekerja keras jadi jangan sampai kalian itu uh, um, uh, hilang di tengah-tengah pembelajaran atau jangan sampai kalian itu wah itu mah tugas jadi kalian nggak punya rasa tanggung jawab kalian carilah jika ada tugas yang belum dikerjakan kerjakan jika ada tugas yang ketinggalan coba cari tahu dari temannya dan jika kalian tidak memahami pembelajaran coba tanyakan langsung pada gurunya ya Terus, yang ketiga terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Nah, ini nanti kaitannya dengan nilai-nilai kebangsaan dan kebernegara. Nanti kita bahas ya. Nah, ini sekolah adalah tempat kita menimba ilmu, perlunya kerjasama yang baik antar warga belajar untuk mencapai generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan berkualitas sesuai dengan tema MPLS. Saat ini adalah menggali kebaikan dan potensi diri dari rumah secara bertanggung jawab. Oke, okay, kita uh, masuk lagi ke materi selanjutnya tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan, bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Jadi maksudnya adalah segala setiap warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia maupun tidak tinggal di Indonesia harus harus punya sikap atau perilaku yang secara ikhlas atau kerelaan itu bertindak secara kebaikan untuk bangsa dan negara. Paham sampai sini? Jadi kita setiap hal yang kita lakukan itu harus secara sadar, harus secara rela dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini kita lihat uh, Bagaimana sih caranya untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara? Kita harus mempunyai yang namanya nilai-nilai bela negara. Apa saja sih nilai-nilai bela negara yang harus kita miliki? Yang pertama adalah cinta tanah air. Maksudnya, cinta tanah air di sini adalah contohnya. Kita harus tahu dulu nih sejarah negara kita berdiri seperti apa, terus melestarikan budaya yang ada, menjaga lingkungan kita dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Itu cinta tanah air. Yang kedua adalah mencegah perkelahian antar perorangan, antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik baik di tingkat nasional maupun internasional. Jadi kita harus sadar nih kalau kita itu jangan sampai menimbulkan konflik baik di sekolah ya di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan yang lebih tinggi. Tapi kita harus uh, sadar bahwa kita tuh harus berprestasi loh demi kebaikan minimal kebaikan diri kita sendiri, kebaikan keluarga, kebaikan nama sekolah, kebaikan uh, bangsa dan negara kita. Dan yang ketiga, nilai yang harus kita miliki adalah Ideologi Pancasila jadi kita itu harus patuh terhadap ideologi Pancasila, seperti kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu bangsa. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia ini uh, memiliki berbagai macam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nah, hal tersebut itu uh, harus uh, kita apa ya toleransi. Kita harus uh, keberagaman tersebut itu tidak boleh menjadi pemecah belah bangsa, ya. tapi harus menjadi pemersatu bangsa. Nah, nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat menanamkan setiap uh, mematahkan setiap ancaman, tantangan dan hambatan yang membuat Indonesia menjadi goyah. Nah, nilai-nilai Pancasila tersebut itu bisa mempersatukan walaupun kita berbeda. Nanti untuk lebih jelasnya Ibu akan tampilkan videonya ya. Terus Uh, sikap yang keempat adalah rela berkorban. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya, pada masa pandemi saat ini, kita harus patuh pada aturan pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan 5M agar tidak merugikan orang lain. Ya, jangan sampai. Kita tidak patuh, atau kita tidak memakai masker saat kita keluar rumah. Lalu, ternyata uh, kita terkena virus, lalu menularkan pada orang rumah, dan dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai. Nah, contoh-contoh hal kecil kayak mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan itu merupakan sikap rela berkorban saat ini di masa pandemi. Lalu uh, yang sikap kelima atau nilai kelima yang harus kita miliki adalah kemamp memiliki kemampuan bela negara. Nah, Memiliki kemampuan bela negara sendiri itu dapat diwujudkan uh, dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Nah, di sini ada profesi masing-masing. Kalau kalian sebagai pelajar, berarti kalian jadilah pelajar yang disiplin, ulet, bekerja keras uh, dalam uh, apa proses pembelajaran. Paham ya, sampai sini. Oke, okay. selanjutnya ini ada video siluetan di dan kebudayaan uh, Indonesia videonya Codas berkarakter bersama si Juki. Indonesia eh? kaya dengan keanekaragaman aneka ragamannya. Bukti nya Indonesia beragam banget dari suku aja ada suku Jawa, Melayu, Bugis, Asmat dan lain sebagainya. Contohnya makan bubur aja ada yang suka bubur diaduk ada yang enggak. Terus dengan banyaknya perbedaan, kenapa Indonesia bisa dilahirkan ya? Lahir bagaimana, Juk? Nah, Indonesia lahir dari perbedaan yang disatukan. 28 Oktober 1928, pemuda-pemuda Indonesia berkumpul menyerukan persatuan. Nggak peduli apapun sukunya, agamanya, bahasanya, makanannya, pokoknya cita-citanya sama. Jadi bangsa yang merdeka. Mereka lupain tuh ego masing-masing, menerima perbedaan dan menjadi persahabatan. Buat apa? Buat merdeka. Buat siapa? Ya buat kita. <laughs> hmm, terus kalau udah merdeka, udah selesai bersatunya. Terus berantem lagi. Gak gitu dong, Mang. Ingat, cita-cita kita kan gak berhenti di merdeka doang. Kita kan pengen jadi bangsa yang maju dan berdaulat. Nah, tugas kita sebagai generasi muda untuk menghargai kemerdekaan dengan terus berprestasi. Padahal perbedaan ini malah bikin kita kaya. Nih ya, negara mana yang punya bahasa sebanyak negara kita? Kagak ada, itu keistimewaan loh sob, bukan kutukan. Kita rawat dan kita jaga, bukan malah jadi bahan tubir alias ribut di sosial media. Perbedaan itu indah, tapi lebih indah lagi kalau kita bisa bikin itu jadi kekuatan, bukan bahan untuk perpecahan. Eh lah. itu kan jatah dialog juga mang, kok ngomong yang ngucapin sih? eh jangan marah dong, kita kan harus bersatu. Yeah. Mana tayangan videonya paham ya semoga kalian paham. Nah. Di sini ada tiga hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Jadi, walaupun kita bersuku-suku, tapi kita harus tahu bahwa kita ini satu, yaitu Indonesia. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Jadi, jangan sampai perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa itu menjadi sebuah Ancaman atau menjadi sebuah konflik, tapi kita harus selalu bertoleransi. Wah, nggak apa-apa kok, kita berbeda agama, tapi kita tetap harus saling menghargai. Kayak gitu. Lalu yang ketiga, memiliki rasa senasib dan penanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Jadi, kita harus tahu bahwa kita ini uh, dulu dijajah oleh... Negara-negara lain itu lama, kita harus tahu bahwa itu tuh hal yang tidak mudah uh, untuk pendiri bangsa kita menuju kemerdekaan. Nah, saat ini adalah kita harus memiliki rasa, oh kita uh, memiliki rasa sepenanggungan nih, bahwa kita ini uh, harus membawa kemerdekaan kita diisi dengan hal-hal yang positif. Baik, lanjut lagi. Nah, ternyata ada empat hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme ini. Jadi, jangan sampai nih. Yang pertama adalah sukuisme. Menganggap suku bangsa sendiri yaitu suku yang paling baik aku nih suku Sunda suku yang paling baik se-Indonesia enggak boleh kayak gitu aku nih suku Jawa suku yang paling bekerja keras Indonesia enggak boleh kayak gitu jadi setiap suku di Indonesia adalah sama-sama memiliki keunggulannya masing-masing jangan merasa yang paling baik yang kedua adalah Chauvis Chauvinisme yaitu menganggap bangsa sendiri uh, yang paling unggul. Maaf ya di sini uh, ada ada tipe-tipe sedikit di PPT-nya. Nah, jangan sampai kita yang merasa kita nih bangsa yang paling unggul. Enggak, ada bangsa lain yang sama-sama uh, unggul yang harus kita saling uh, bekerja sama uh, antara bangsa kita dengan bangsa lain karena kita uh, membutuhkan bantuan dari bangsa lain dan bangsa lain pun membutuhkan bantuan dari kita. Ya. Lalu selanjutnya adalah ekstremisme yaitu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Nah, jangan sampai kita punya pendirian nih, tapi orang lain itu tidak sepakat, tidak setuju. Nah, gimana sih caranya agar orang lain sepakat atau setuju? Kita menggunakan kekerasan atau senjata aja jangan sampai kayak gitu. Nanti itu mengakibatkan yang namanya konflik dan bisa menyebabkan yang namanya terorisme. Oke, yang terakhir adalah provinsialisme sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerahnya sendiri nih jadi merasa Jawa Barat adalah provinsi yang paling baik dibanding dengan Papua misalkan nggak boleh kayak gitu jadi setiap provinsi itu mempunyai keunggulan mempunyai potensi sumber daya alam potensi sumber daya manusia yang uh, berbeda-beda ya jadi punya keunggulan masing-masing paham ya sampai sini sampai sini oke okay. Nah, sekarang kita bahas tentang patriotisme. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala termasuk nyawa sekalipun nih untuk mempertahankan kejayaan negara. Nah, adapun ciri-ciri dari patriotisme adalah cinta tanah air, lera berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu dan tidak kenal menyerah dan putus asa. Ini ya. Yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian masing-masing. Oke, selanjutnya implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan di dalam keluarga yaitu misalkan menyaksikan film perjuangan bersama-sama keluarga, membaca buku bertema perjuangan mengibarkan bendera merah putih biasanya di hari-hari raya tertentu di depan rumah kalian itu contohnya. Terus dalam kehidupan sekolah itu melaksanakan upacara bendera, terus mengikuti MPLS. Seperti ini juga bentuk dari patriotisme, mengkaitkan materi pembelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, terus belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan bangsa. Jadi, kalian belajar sungguh-sungguh juga merupakan sikap dari patriotisme baik selanjutnya itu dalam kehidupan masyarakat itu mengembangkan sikap kesetiakawanan uh, sosial di lingkungannya memelihara kerukunan di antar sesama warga misalkan di warga nih ada yang sedang sekarang tuh musimnya isolasi mandiri gitu kalian tahu isolasi mandiri kan kalau ada yang kena covid terus uh, harus berdiam diri di rumah tentunya hal tersebut itu membatasi gerak dari keluarga tersebut atau dari masyarakat tersebut maka kita bergotong royong membantu mereka jangan sampai mengucilkan ya misalkan membantu dari segi makanan dan lain-lain gitu ya, tapi tetap dengan prokes yang ketat gitu. Protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan lain-lain. Terus dalam kehidupan berbangsa dan negara nih, apa sih implementasinya? Yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah mengembangkan kegiatan usaha produktif, misalkan UMKM, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri nih. Jika ada hal-hal uh, yang salah, jangan sampai dikeroyok langsung. Kita bawa ke uh, pihak yang berwajib, terus menghormati uh, setiap perbedaan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup paham ya sampai sini semoga kalian uh, khususnya siswa baru kelas 7 di SMPN 2 Subang ini mempunyai jiwa-jiwa uh, patriotisme dan jiwa-jiwa bela negara sehingga dalam menjalankan proses pembelajaran kedepannya kalian tahu bahwa hal tersebut itu untuk kemajuan diri kalian dan kemajuan negara kita negara Indonesia. Oke okay, anak-anak, Ibu ada tugas nih buat kalian. Tugasnya nggak sulit kok. Buatlah 6 kelompok dalam satu kelas. Misalkan dalam satu kelas ada 36 orang dibagi 6. Jadi ada berapa kelompok? Ada 6 kelompok ya. Nah, masing-masing kelompok buat video yel-yel yang berkaitan dengan nilai-nilai bela -nilai -nilai negara atau patriotismenya, tadi ya nilai rela berkorban, terus apa lagi tadi? E, ada e, cinta tanah air dan lain-lain. Lihat lagi tadi materinya. Nah, buat yel-yel, nggak -yel, usah terlalu panjang, adalah kata-kata cinta tanah air dan rela berkorban pokoknya, yang menyenangkan bagi kalian. Nanti dikumpulkan. Ke wali kelas masing-masing atau ke Google Classroom sesuai dengan instruksi dari uh, panitia. Ya, sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. wabillahi topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.